Ya, halo, selamat pagi kawan sahabat dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Oke, di 26 di hari Rabu 26 Januari 2022 ini mohon izinkan saya untuk membuat video pendek yang disini akan saya tampilkan aktivitas kita. Woi, nanti bro. Konco, konco guyon. Ya, mohon izinkan saya untuk membuat video pendek yang di sini akan saya tampilkan aktivitas OTW ngontel yang sekarang singgah di Dam Dusun. Dusun apa itu? Di Dusun Garas. Ya, di Dusun Sugih Waras atau Garas. Dan di sini kita singgah di Bendungan Dusun Garas. Oke kawan, jadi saya berharap Anda sekalian dalam kondisi sehat lahir batin, sehat jiwa raga. Bah, monggo. Jadi aktivitas ngondel bisa untuk mereduksi stres, kecemasan yang berkelanjutan. Dan kita bisa duduk santai seperti ini untuk terapi kecemasan, stres, depresi. Oke kawan, jadi dalam kehidupan ini nikmati hidup jayaus, gembira. Kita harus bisa melihat hal-hal yang sederhana tapi lucu. Hal-hal yang sederhana bisa membuat kita gembira dan tertawa, tersenyum. Karena dari hal-hal yang sederhana itu kita bisa berbahagia. Bagi kita yang sulit menemukan hal-hal yang sederhana dan itu lucu atau menggembirakan, kita akan gampang stres, gampang cemas, gampang khawatir. Begitu ya. Jadi sekali lagi, nikmati hidup, rayakan hidup karena hidup adalah anugerah. Bunti bu, jalan-jalan ge, kersane sehat. Tengok-tengok ini lali sembarang pak, kan? Iya tak? Ngerungok ini suara ini air itu wis, awal ini wis. Iya, gak fokus dengan masalah-masalah. Yes, asik lah. Di mak? Pakai ini wae mas, mau ngajeng ini kali gak enak ini kolam kabel lah, cepet oleh. Iya. Kolam kan karuan dicemplungi ya. Jarang kalau ngajeng kali. Jarang pak saya ini. Soalnya ini karena kan di setrum di, jadi akhirnya sing cilik mati, sing sedeng mati, sing besar mati. Setrum ya kau lah. Oleh jolo pancing kan cik nah itu tuh setrum kan mati kabar. Alhamdulillah. Oke kawan, sekali lagi ya, jadi bagi Anda yang mungkin hari ini dalam kondisi stres, depresi, cemas, mengalami anxiety disorder, kecemasan yang berkelanjutan, Anda bisa menggunakan terapi suara deburan ombak, terapi suara gemericik air, terapi suara air yang jatuh di dam sungai yang seperti kita lihat ini. Dan insya Allah itu sangat membantu untuk relaksasi, untuk menenangkan pikiran kita. Oke ya, tetap semangat. Salam KTP Kampung Tambula Badas. Salam KTP Kampung Tin Badas. Salam S5 yaitu ternyata untuk sembuh sehat caranya sangat sederhana sekali. Dan salam Triji, Guyub, Gobios, dan Gembira.